Mayo. Wah, oh, sudah pada datang. Pulau ini kan bisa yang bisa nama dua nih ya di bawah itu kan. Hei, Pak Rosid adalah. Pak Anton, ini gimana proses kuratorialnya? Proses kuratorial untuk pameran di Mall Art Gallery ini memang kita rancang dari awal untuk beberapa pameran sekaligus. Nah, untuk pameran yang ini kita milih ada nuansa yang lain nih dari yang kemarin. Kita pilih seniman-seniman yang memang punya memberikan tawaran visual yang mungkin agak sedikit berbeda lah, supaya jadi lebih fresh. Setelah kita pilih-pilih, kira kayaknya mungkin menarik juga kalau kita bisa memamerkan seniman-seniman yang ada dari luar Bandung, Bandung Raya ya, bukan Bandung aja tapi dari luar Bandung Raya, itu seniman-seniman yang ada di Bali. Karena di kita kan ketahui bersama bahwa kota Bandung, Jakarta, Jogja dan Bali itu sebuah wilayah yang cukup kuat sebagai pusat-pusat kegiatan seni rupa di Indonesia. Banyak kota-kota tertentu kemudian mencoba bangun poros dengan seniman-seniman yang ada di Bali. Terus tim dari Mola Art Gallery ini kemudian kembali kita berkunjung ke studio-studio seniman, bertemu dengan para seniman yang memang sudah lama berkenal dengan kelompok ini, dan kemudian kita mencoba membahas tentang pameran akan sangat antusias. Dan dari pertemuan itu kita langsung membahas ini pamerannya bagusnya temanya apa, terus kapan penyelenggaraan, terus ukuran dan segala macam, termasuk tanggal penyelenggaraan pun kita hitung bareng-bareng yang pas secara teknis kita semua bisa menghadiri semua di sini, dan momentumnya juga nggak bentrok sama yang lain. Jadi mengenai itu, pilihan nama-nama seperti itu dari mana? Pilihan nama-nama seniman yang ada di sini juga karena mereka ada di dalam satu lingkaran ya. Mereka ada dalam satu lingkaran circle komunitas maksudnya? Pergaulan yang sama. Enggak, tapi mereka itu cukup dekat juga. Maksudnya secara personal mereka cukup dekat, sehingga kalau dipamerkan bersama itu proses kerjasamanya, kolaborasinya juga kita akan lebih mudah juga, karena mereka ada dalam satu jaringan komunikasi. Nah, jadi tapi masing-masing punya kecenderungan visual yang berbeda, walaupun mereka dekat, tapi kecenderungan visualnya berbeda. Maka kita berusaha menampilkan yang lima orang ini. Ada lima seniman, terus masing-masing seniman punya kecenderungan yang berbeda, pendekatannya beda-beda, tekniknya juga beda-beda gitu ya. Tapi kalau kita lihat semuanya ini secara keseluruhan, nuansa Balinya itu masih tetap bisa kita lacak ya. Ada feel, ada mood yang cukup familiar dengan kita bahwa ini seniman-seniman, walaupun temanya juga tidak membahas lagi tentang Bali, tidak membahas lagi tentang kebudayaan atau kultur adat yang ada di Bali, tapi karya-karya yang ada di sini secara keseluruhan nuansanya memberikan ada ruh seniman-seniman yang ada di Bali. Setiap seniman ini bikin karya
macam-macam. Ada yang ini lebih ke abstrak sih ya. Pendekatannya ke abstrak dan mungkin abstraksi. Jadi prosesnya senimanya mungkin mencerap satu gagasan, satu perasaan, view, pengalaman melihat sebuah scene, kemudian itu diendapkan, diwujudkan dalam gagasan, jadilah karya yang seperti ini. Terus tadi untuk karya ini juga diceritakan kucing, banyak menggambar kucing, tapi bukan karena sebagai figur senimannya itu sangat mencintai kucing, bukan, tapi karena kucing itu hadir secara dominan di dalam kehidupannya, termasuk menciptakan kekacauan lah ya, kehadiran kucing-kucing itu. Jadi ini sangat menarik untuk di kemudian ditarik, jadi ada kisah di balik ini ya. Jadi sih kucing itu bagian yang cukup mewarnai kehidupan di rumah senimannya. Itu hasil dari wawancara terus ini ya? Iya, ya. Pengenalan. Betul. Seperti itu. Ada juga yang memang lebih ke ekspresionis gitu ya. Dia ada simbolik lah gitu. Lebih ke abstraksi apa ini? Ya, terus yang di bawah juga ada abstraksi ya, karya yang cenderung karyanya itu abstraksi, dia merespon sama pemandangan landscape, apakah dia seperti suasana candi atau hutan atau gunung, kemudian dihadirkan dalam versi si senimannya. Jadi kita di sini kalau senimannya menggambar gunung ya mungkin kita tidak langsung melihat gunungnya secara real, tapi konsep gunung itu yang dihadirkan, kamera pemandangan ini juga yang dihadirkan itu bukan langitnya, bukan awannya, tapi emosi yang muncul dari gambar saat mengandaikan si langit dan awan itu misalnya. Jadi nggak fotografis lah pendekatannya. Jadi nah itu senimannya malah di dalam proses persiapan pameran ini, terus kira ya jadi yang sekarang dilanjutkan ini. Jadi proses kurasinya gitu, jadi kita ketemu membahas pamerannya, membahas tema secara umum, terus dari jauh Bandung Bali kita komunikasi melalui komunikasi ya, bahas segala macam. Jadi karya-karya juga update karya juga muncul di ini. Sampai akhirnya ini dihadirkan dan bisa pameran. Oke, terima kasih Pak Anton. Selamat ya. Terima kasih. Sampurasun. Ini seniman yang karyanya di bawah. Ini yang besar abstrak paling di atas. Nama saya Putu Sudiana, yang kerap dipanggil Putu Bonus, dengan kontak 081-239-52152. Terus saya berasal dari Bali, tepatnya tinggal di Batu Bulan, Bali. Batu Bulan mempengaruhi karya Anda? Tidak terlalu, karena karya saya abstrak. Saya sering lebih cenderung merespon hal-hal yang ada di luar diri, kemudian di kemudian dipadukan dengan hal yang ada di dalam diri, yang berbicara tentang laut, tentang alam, terutama kecenderungannya kepada laut, karena saya terlahir di sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Nusa Penida. Oh, Nusa Penida. Selatan ya. Pulau Bali. Jadi saya tinggal rumah di pinggir laut. Endapan-endapan alam bawah sadar masa kecil saya itulah yang selalu masih terbawa sampai sekarang. Sehingga saya cenderung melukis energi-energi dari gerakan-gerakan laut yang sedemikian rupa alamnya yang begitu keras dengan batu-batu cadasnya itu yang mengendap dalam bawah sadar, sehingga itu tetap menjadi sebuah inspirasi yang untuk saya visualisasikan dengan bentuk karya-karya abstrak. Nah, karena karya abstrak jadi tidak cenderung dia tidak memperlihatkan bentuk apapun, tetapi serapan-serapan energi inilah yang kemudian saya bahasakan dengan warna, dengan garis dan sebagainya, sehingga dia
merupakan ekspresi dari sebuah energi yang dari serapan-serapan lingkungan atau alam yang saya rasakan. Okay. Bali juga saya lihat kan di kontemporer itu banyak sekali karya-karya abstrak ya, seperti Made Sudian, Butuh Sudiana dan sebagainya. Hmm. Nah itu bagaimana Anda melihat itu dan ketika Anda berkarya? Semacam mungkin ada proses perenungan kan pasti harus berbeda dengan suklo, dengan siapapun. Nah itu gimana tantangannya kan? Ya tentu melakukan melalui proses-proses perenungan. Tetapi tidak berarti perenungan-perenungan yang frontal begitu saja, karena setiap hari saya selalu ada di jalanan, di luar. Jadi sadar tidak sadar saya bisa merespon sesuatu yang saya lihat di dalam perjalanan itu. Saya ada di jalan, saya ada suka nyebrang laut. Jadi secara tidak sadar itu menjadi endapan-endapan alam bawah sadar. Itu juga merupakan sebuah perenungan yang kemudian untuk mengaplikasikannya ke dalam kanvas itu tidak serta merta bisa langsung, tapi kemudian dalam proses kreatifnya saya membentangkan kanvas itu belum juga bisa terjadi apa-apa. Karena saya harus membaca, menelaah perasaan saya sendiri, ini saya mau bikin apa gitu. Saya mau bikin apa, karena saya tidak selalu menentukan saya mau bikin apa. Tetapi saya mengekspresikan secara spontanitas ketika saya sudah merasa pas dengan ruang, dengan kanvas itu. Kemudian setelah tercapainya nanti warna-warna yang ada, kemudian warna-warna yang ada di dalam kanvas itulah yang nanti menantang imajinasi saya untuk mengolahnya dan meresponnya terus-menerus, sehingga perasaan ini menjadi mengatakan iya bahwa karya ini selesai. Ya, karena lukisan abstrak itu menentukan selesai itu tidak gampang. Oh, gitu ya. Dalam pikiran dia seperti selesai, tapi hati belum tentu. Oh, gitu ya. Ada selalu kontradiktif antara kepala dan hati gitu. Saya ini lukisannya sudah selesai secara pikiran ya. Di sini sudutnya sudah begini, komposisi sudah. Tapi kok ada yang rasa yang kurang. Jadi terus mencoba meresponnya untuk terus menggali sehingga ada rasa pas, dan itu kemudian menjadi sebuah keputusan yang oke, ini namanya selesai. Nah begitu saya melakukan proses kreatifnya seperti itu ya, dengan perenungan-perenungan, karena memang di studio saya juga sunyi, jadi mendengarkan suara-suara alam pada malam ini bukan soal puitis, tetapi ini memang sesuatu yang sering terjadi berulang-ulang pada diri senda. Apa namanya itu, secara spiritualitas itu saya membahasakan, memvisualkan dari objek-objek alam itu dalam filsafat-filsafat kehidupan juga. Seperti halnya saya pernah bikin seri tentang gunung dalam artinya suara gunung. Kalau saya mengatakan gunung itu jadi sudah tidak abstrak lagi, tapi ketika saya mengatakan suara gunung, energi gunung itu sudah abstrak, energi laut. Ya ambil dari filosofi gunung begitu kukuh tegar, namun di dalamnya ada lava, ada lahar. Ya kan? Sebegitu riuhnya lautan, berbuih di atas, di luarnya, semakin dalam dia semakin hening, bahkan semakin dingin. Jadi ada dua bentuk gunung dan laut ini sangat sangat penting sekali kalau di Bali, namanya Nyegara Gunung. Ya gitu ya, itu seperti istilahnya, filsafatnya asam di gunung, garam di laut. Nah, ketika pertemuan asam dan garam ini adalah sebuah simbol kenikmatan yang sangat luar biasa. Nah, hal seperti inilah yang harapan saya untuk menyatukan ini menjadi sebuah karya yang harmoni dalam serapan-serapan energi alam dan lautan ya, seperti itu. Oke, Kang, terima kasih. Selamat pameran. Terima kasih, Pak.